ditusuk, baru separoh, baru sayang-sayangnya udah ditinggalin. Ada yang karena bawa botol minuman alam basah alis karena nantaki. Sebelah kiri saya lagi Kirani Satewo, Ketua Paguyuban Trans Pangeran Diponegoro. Takbir. Sebelah kanan saya yang pernah sakit hati karena di bandara ada yang minta foto. Assalamualaikum Ustaz, mau minta foto. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Ustaz Umar Minta yang berkenan rawuh dan beliau takbir. Beliau kelahiran mana Ustaz? Kelahiran Kudus. Kudus adalah monumen cinta antara Nusantara dengan Palestina. Allahu Akbar. Sebab didirikan seorang alim yang berasal dari negeri itu, nama masjidnya disebut Masjidil Aqsa, dan kotanya seperti penamaan kota Yerusalem pada masa itu yang sering disebut Al-Quds, maka diberi nama Kudus. Jadi beliau ini penuh berkah karena waktu kecil sering makan jenang mubarak. Jenangnya saja mubarak, apalagi orangnya, Masya Allah. Alladhi barakna haulahu. Siapa lagi yang belum muncul ini? Guru kita? Sabar. Kan bintang keluar belakangan. Nah, ini yang dibawa ke depan, rekan-rekan, karena tadi saya sudah memulai dengan cerita tentang Ustaz Umar Mita, Kota Kudus, dan Masjidil Aqsa. Insya Allah untuk penggalangan dana bagi anak-anak yatim Baitul Maqdis dan juga menyongsong musim dingin di Baitul Maqdis, kita akan melakukan lelang nanti di bagian akhir. Siapkan penawaran terbaik dari hadirin hadirat sekalian, karena ini adalah denah Masjidil Aqsa beserta detail seluruh bagian-bagiannya dengan keterangannya untuk mengenalkan kita dan anak-anak kita pada Masjid Aqsa tercinta. Nah, di bawahnya sudah lengkap ada tanda tangan guru-guru kita berstempel. Kira-kira untuk yang seberharga ini, tanda cinta kita pada Masjid Aqsa dan ada tanda tangan guru-guru kita, kita nanti mulai lelangnya angka berapa kira-kira? 100 juta. Mulai dari jenengan loh ya. Ojo mok ngomong. Riel, berapa kira-kira kita mulai nanti? Berapa? Oke, isyarat dari sebelah kanan saya, itu kita akan mulai dari 50 juta rupiah. Kalau bisa patungan, rundingkan dengan teman sebelah sejak sekarang. Kalau mau patungan, segera cari sekutu. Atau mungkin Anda punya grup WhatsApp arisan RT. Nah, ajak sekalian sekarang, nanti ini dipasang di balai pertemuan RT. Kalau Anda punya grup WhatsApp pengajian Majelis Taklim, hubungi mulai sekarang, sepakat iuran sampai ketemu 50 juta misalnya. Untuk kemudian nanti insya Allah dilelang bersama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita masih menunggu guru kita Ustaz Luqmanul Hakim, guru kita Ustaz Adi Hidayat, guru-guru kita yang lain. Insyaallah. Kemudian oh iya tadi belum saya kenalin yang paling kanan ya. Udah kenal?
Masa? Siapa nama aslinya? Belum tahu kan? Saya tahu. Namanya Ustadz Hanan Attaqi. Yeah. Guru kita Ustadz Hanan Attaqi, jazakumullah khairan Ustadz, berkenan hadir. Dan tadi sudah diimami sholat isya? Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya diimami sholat isya sama beliau? Hah? Sakit? Oh, subhanallah. Biasanya kalau orang Arab, subhanallah, bagian-bagian kurang baik ya, Beb ya? Oh ya, Masya Allah. Oke. Ada yang punya kesan khusus diimami tadi, ada yang nangis enggak? Kenapa nangis? Ingat utang? Ingat cicilan? Oke. Mudah-mudahan kita nangis karena ingat Allah, ingat akhirat, Insya Allah. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbilalamin, di belakang juga hadir banyak guru-guru kita. Ada Ustaz Yosi Al-Muzani, ada Bang Panji Yuda, ada Ustaz Zaki Ahmad Rifai, ada Bang Alfredo, ada Bang Haji Roni Helmi dari Jalan Bareng, yang paling kanan istimewa langsung datang dari negeri yang sangat jauh. Mohon maaf Ustaz Solihin. Ustaz Solihin Abu Izzuddin dari Argentina. Jadi ada lagunya ya, Don't Cry For Me Argentina. Dan Sragen ini bersejarah karena Sragenlah tanah yang disebut sebagai Sukowati. Dan itu adalah yang menyebabkan adanya Yogyakarta sekarang. Nanti di googling kenapa, ayo ceritanya begitu. Siapa tahu nanti muncul di kuis ya. Baik teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kecoa. Ya Allah. Kecoa kan juga pengen ikut pengajian. Ya, kita sayang semua binatang ya. Tabarakar Rahman. Baik, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Malam hari ini kita bersama berhimpun di Masjid Jogokarian yang kita cintai ini. Awalan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau suasana penyambutan dan fasilitas yang kami sediakan memang baru bisa seperti ini. Tapi insya Allah saya selalu yakin Masjid Jogokarian dari dulu begini. Setiap kali semakin bludak, tandanya masjidnya mau tambah besar. Dari dulu patokannya sesepuh kami begitu, masjid ini tidak akan dibesarkan kalau belum bludak. Kalau sudah bludak patut dipertimbangkan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada yang tidak nyaman duduknya, ada yang sumuk. Apa bahasa Indonesia sumuk? Gerah. Gerah itu sakit. Apa? Panas. Oh, pokoknya keringetan gitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan setiap keringat kita menjadi saksi di hadapan Allah menyelamatkan kita dari api neraka insya Allah. Berlapang-lapang dalam majelis, mudah-mudahan kita semua bisa memberi rasa nyaman kepada yang di sebelah kita. Mudah-mudahan berangkat sudah pakai deodoran semua. Mudah-mudahan berangkat sudah pakai minyak wangi semua. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi. Dan saya dipukul sama Kang Mas Rani Satyo. Trocoh. Rekan-rekan yang disayang Allah, sekali lagi kami mohon maaf atas suasana yang kurang nyaman. Mudah-mudahan tahun depan kalau kita bikin acara sebesar ini lagi, kita bisa menyelenggarakan dengan suasana yang jauh lebih nyaman insya Allah. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran antum semuanya malam hari ini. Kita mensyukuri bersama nikmat-nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Dan ini berangkai tanggal 9 November bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita mengingat kelahiran manusia agung rahmat Allah bagi semesta alam, Rasulullah Muhammad SAW.
tanggal 10 November kita mengingat gugurnya para syuhada kita yang menyuburkan bumi Indonesia dengan darah mereka di pertempuran Surabaya, The Battle of Surabaya, yang saya sudah sampaikan sore tadi, kata para sejarawan Inggris, yang paling pahit dihadapi oleh pasukan Inggris dan sekutu di setelah perang dunia kedua. Dalam waktu hanya kurang dari 2 minggu, bahkan cuma 1 minggu, 2 jenderal mati, 1.300 serdadu tewas. Itu di Surabaya. Coba bayangkan kalau pertempuran Surabaya itu berlangsungnya sepanjang kayak perang dunia kedua yang 5 tahun, kita katakanlah 250 minggu, berarti jenderal yang tewas bisa 2 kali 250, 500 jenderal. Serdadu yang tewas bisa 1.000 kali 250, 250 ribu. Mengerikan bagi tentara Inggris, dan bahkan kemarin sudah kita sebut juga tadi bahwa waktu itu ada desersi besar-besaran yang dipimpin oleh seorang mayor bernama Ziaul Haq. Karena mereka muslim mendengar teriakan takbir di pertempuran Surabaya, lalu kemudian mereka tidak mau melanjutkan pertempuran melawan sesama muslim. Sehingga kita juga mencatat dalam sejarah Ziaul Haq menjadi presiden Pakistan salah satu yang paling dicintai rakyat hingga hari ini. 11 November hari ini bertepatan dengan milad yang ke-234. Jangan dibahasa Cina kan, enggak enak. Kayak merek rokok. Yang ke-234 dari seorang tokoh besar yang sangat inspiratif, yang kelahirannya disongsong oleh kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan ucapan, "Mbok Ratu, anak ini akan memberikan kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar daripada yang kulakukan sepanjang perang 9 tahun antara 1746 sampai 1755 yang disebut sebagai Perang Gianti." Jadi sudah ada firasat dari eyang buyutnya bahwa pangeran ini, putra Sultan Hamengkubuwono III dari Raden Ayu Mangkorowati, kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda melebihi yang dilakukan kakek buyutnya kepada VOC dalam kurun waktu 9 tahun. Dan perang beliau yang 1825 sampai 1830, guyonannya teman-teman SD dulu itu bakto maghrib. Gitu. Karena jam 1825 sampai jam 1830 hanya 5 menit. Tetapi ternyata itu membangkrutkan Belanda senilai 20 juta gulden. Dan membuat bangkrutnya Belanda ini menjadikan Belanda tidak mampu mengatasi pemberontakan di Belanda Selatan yang kemudian merdeka menjadi Belgia. Yang kemudian kebangkrutan Belanda ini disusul dengan kebijakan yang luar biasa kejam kepada rakyat Indonesia, namanya tanam paksa atau kultur stelsel yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, yang kultur stelsel kemudian menghasilkan kemakmuran berlipat-lipat bagi negeri Belanda. Yang kemakmuran berlipat menghasilkan kaum oposisi di Belanda, yang kaum oposisi menuntut yang disebut sebagai politik etis untuk balas budi kepada rakyat Indonesia, yang kemudian politik balas budi itu menghasilkan sebuah fasilitas-fasilitas, pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan, kaum priayi bisa sekolah, dan ketika kemudian mereka bisa sekolah, lahirlah kesadaran nasional. Dari kesadaran nasional lahirlah kebangkitan nasional, dari kebangkitan nasional lahirlah pergerakan kemerdekaan, dan dari pergerakan kemerdekaan lahirlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Seorang sejarawan mengatakan, maka dengan demikian Pangeran Diponegoro adalah penendang bola salju perjuangan yang bergulung-gulung makin besar dan akhirnya menjadi kemerdekaan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berhimpun untuk bersyukur kepada Allah atas cahaya yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya Islam. Yang cahaya Islam itu menerangi bumi Nusantara berkat dakwah para wali.
yang dakwah itu menyelamatkan kita dari penjajahan dan kehancuran oleh penjajah, karena kita bukan 350 tahun dijajah, tetapi kita karena Islam atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan keinginan luhur, kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Allahu Akbar. Maka salah satu tokoh yang kita angkat hari ini, Pangeran Diponegoro, dan saya tuliskan sebagian kecil kisahnya dalam buku berjudul Sang Pangeran dan Janissari Terakhir. Saya tadi sore ketika Kang Mas Roni Sodewo rawuh, saya langsung diberi sebuah ahlan wa sahlan wa marhaban. Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Allahu Akbar. Masya Allah, pakai baju full heart. Tabarakallah. Sama dengan saya, Ustadz. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jazakallah khairan. Kang Randy Saputra dari Masjid Suciati Saliman. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. Yang lain bawa keris, beliau bawa nampan. Jazakallah khairan. Insyaallah. Menyo Kang Mas Roni Setiwo, ya ahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Barakallahu fikum. Orang besar. Jadi kalau beliau pembesar, kalau Habib Muhammad bin Anis petinggi. Kalau Mas Roni Setiwo pengurus. Gitu ya. Ini sebutannya sendiri-sendiri. Karena beliau suka mengurus gitu. Monggo-monggo lenggah. Ahlan wa sahlan rombongan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Saya lanjutkan dulu ya. Mohon izin. Barakallahu fikum. Ini ada apa ini? Itu ya, yang sering diisukan Wahabi versus Aswaja ini. Harus saya pisah makanya gitu ya. Tapi di Jogokarian insya Allah semuanya bersatu. Nah, karena Ustaz Umar Mita selain Wahabi juga Wahumi gitu ya. Ya. Oh, selain Wahabi, Wahumi, ada juga Wakatobi. Kalau orang Jepang jadi Wakata, gitu. Wakarimashita. Pakai shot. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita hari ini bersama-sama mencatat sejarah untuk kemudian mengenang sejarah, untuk kemudian menghayati sejarah, untuk kemudian mengamalkan nilai-nilai yang ditanggalkan, yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah dari Rasulullah SAW sampai Pangeran Diponegoro. Saya tadi sore begitu Kang Mas Roni Sodewo rawuh, saya sudah diberi satu kotak besar, itu kemasan apa Kang Mas? Indomie, sana sih, lebih besar itu. Pokoknya kerdusnya itu lebih besar daripada kerdus Indomie. Dan isinya itu saya diberikan kopian oleh beliau, naskah yang ditulis Pangeran Diponegoro di Makassar berupa serat risalah. Syarah Pangeran Diponegoro terhadap iman, Islam, ihsan, dan tasawuf. Kemudian juga tulisan Pangeran Diponegoro di Makassar namanya serat sejarah yang ratu yang tanah Jawi. Sejarah raja-raja tanah Jawa. Tapi dimulai dari Nabi Adam, Masya Allah. Kemudian ada babat yang ditulis oleh salah seorang panglima Sang Pangeran, namanya Raden Basa Abdul Mahmud Gondokusumo, itu 8 jilid tadi saya diberi. Padahal kita tahu sudah ada babat Pangeran Diponegoro tulisan beliau sendiri, versi Keraton Surakarta, versi Kedung Kebo dari Purworejo, versi Pakualaman, versi Sumenep, gitu ya. Dan banyak sekali yang harus saya baca, karena saya masih diberi PR untuk setelah buku Sang Pangeran dan Janissari Terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang dan kekuatan pada saya, insya Allah masih ada 3 buku lagi yang harus saya selesaikan dalam tema ini, insya Allah. Teman-teman yang disayang oleh Allah SWT, pertanyaannya titipan dari penerbit, sudah beli bukunya belum? Yang belum dan hadir saya doakan, kalau yang sudah saya doakan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau yang belum,
saya doakan mendapatkan ilmu yang manfaat dan masih ada sisa uang di dompet untuk beli. Insya Allah mudah-mudahan berkah yang akan kita kaji pada malam hari ini.